cara hasut mengasut dan melempar tokmah tokmah terhadap Tansi Datuk Seri Abdul Karim Ibrahim berterusan. Walaupun semasa bulan suci Ramadan di mana umat Islam sepatutnya membuat ibadah dan membuat kerja-kerja amal yang diredai oleh Allah SWT untuk membersihkan dosa dan maksiat, kita telah meniru dan mengingatkan beberapa kali rakyat Melayu ulama Islam di negeri Selangor ini supaya di bulan Ramadan yang mulia ini hendaklah sentiasa bertakwa kepada Allah SWT dan melakukan amal jariah kita supaya diterima Allah. Tetapi Parti Keadilan Rakyat PKR tetap meneruskan agenda mereka walaupun dalam bulan suci Ramadan dengan terus menghina dan mencaci sehingga mereka berjaya dalam niat mereka untuk menjatuhkan Tan Sri Datuk Seri Abdul Karim Ibrahim sebagai Menteri Besar Selangor.